guys, ini ada beberapa ide lagi guys, cara memanfaatkan baju bekas kalian jadi sesuatu yang baru. Seperti misalnya t-shirt, kemeja, jadi seperti ini guys. Nah, ide pertama adalah untuk t-shirt kalian bisa bikin jadi tas belanja, tas shopping. Ini nggak perlu pakai dijahit guys, jadi cukup diikat-ikat aja, dibolongin diikat-ikat guys. Menarik juga sih ya, jadi kalian bisa gunting kaos-kaos bekas ini terus dijadiin tas belanja. Jadi nggak perlu lagi tuh bayar 2.000 kalau misalnya kalian belanja ke Indomaret atau ke Alfamart itu ya, lupa bawa kantong. Kalian bikin aja, taruh di tas, siapin setiap saat. Nah, ide kedua adalah jadi apron guys. Ini kemeja bapak bisa dipakai buat jadi apron atau jadi tempat minum. Jadi tangannya tadi pakai buat tempat minum, badannya buat apron. Mantap banget ya guys. Celana jeans bapaknya juga nih yang udah gak kepake bisa jadi tempat payung guys. Keren banget ya. Atau mau yang sederhana banget, dijadiin tas tote bag aja buat bawa kotak bekal atau buat bawa barang-barang perintilan emak-emak nih. Biasalah namanya juga emak-emak kan bawaannya suka banyak ya guys. Apalagi bawa pengajian tuh kan bawa Quran, bawa macam-macam, cocok banget bikin tas kayak gini. Atau mau jadi tas serut kayak gini, oke juga. Atau yang lebih mantap lagi untuk dibikin jadi tas ransel. Emang nih guys, kayaknya bapaknya harus dibeliin baju baru karena baju-baju lamanya multifungsi banget, bisa jadi macam-macam. Bisa jadi bantal juga kayak gini guys, ya ampun lucu banget. Atau bisa jadi bantal buat tempat nyimpen barang-barang kayak gini nih, buat taruh remote TV, kacamata, taruh di depan TV, bantalnya kan berguna banget ya. Dan yang paling simple banget, kalau kalian males jahit, langsung aja diselusupin bantal ke dalam bajunya terus diikat tangannya, jadi deh. Atau dia mau bikin bantal kayak gini, nah ini cocok banget nih, jombloan jomblowati harap merapat. Keren banget ya guys. Nah ini dari baju bapaknya juga nih guys. Atau kalian punya jas yang gak kepake mau dibikin jadi tas, ini contoh ide-idenya guys. Lihat nih, satu jas kalian guys dibikin tas. Coba ada yang bikin belum di sini? Belum ada kan? Ayo kita bikin lah guys, ini unik banget guys. Gak kepikiran ya gak sih kayak gini dijadiin tas. Atau misalnya kayak gini long torso dijadiin tas, itu juga unik banget sih. Hah, pokoknya koplak banget sih ya guys. Gimana guys, menurut kalian, kalian lebih suka yang jadi apa guys? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Thanks for watching, bye.